dan lengkap dengan alat nasional tahun. Banyak sekolah di luar tempat, bina desa, boleh kita kasih bongka. Tahu ke warna nama nasional tahu pasti pagi nak. Tahu kita bersekolah tahu pasti kita. Kenalkan, namaku Tong. Aku merupakan seorang putra dari suku pedalaman Mentawai. Sama 6 teman lainnya, aku bersekolah di SDN 21 Madobak. Antoni Usti. Adepo. Saya. Adepo. Yerza. Adepo. Di sebelum kita lanjut pelajaran, kita bahas berada di tengah belantara hutan Mentawai. Sekolahku hanya terdiri dari 3 ruang kelas. Artinya, satu ruangan diisi oleh 2 kelas yang berbeda. Aku yang kelas 6 bergabung dengan anak-anak kelas 1. Meski sederhana, tapi kami tetap semangat untuk belajar. Ada satu pelajaran yang sangat aku sukai, yaitu budaya daerah. Kalau guru Evan sudah mengajar, aku dan semua anak-anak pasti fokus memperhatikan. Dalam satu rumah, di lompok rumah, disebut apa itu? Jangan bisa menjawab. Keluarga. Ya, keluarga yang mampu berinteraksi kepada roh atau yang bisa berkomunikasi kepada roh adalah bisa menjawab misalnya. Iskere yang bisa berinteraksi kepada roh. Menurut Bapak Guru, mempelajari budaya itu sangatlah penting, terutama bagi kami anak-anak dari pedalaman suku Mentawai. Pak, saya bertanya sama Bapak Guru. Jawabannya adalah aku. Aku sendiri. Oh iya, ada satu hal yang bikin aku senang berada di sekolah adalah penggunaan bahasa Indonesia. Karena kalau sudah di kampung, aku pasti bicara bahasa Mentawai. Setiap jam 12 siang, kami semua pulang ke rumah. Teman-teman, perkenalkan, ini bapakku, Aman Lepon, artinya bapaknya Lepon, anak pertama bapak atau kakak tertuaku. Begitulah panggilan untuk para orang tua di Mentawai ini. Sama dengan beberapa tokoh adat lainnya, bapakku merupakan seorang sikere atau ahli pengobatan. Sudah lebih dari 15 tahun, dia menjadi sikere di desa kami tinggal. Selain tato yang terukir di setiap bagian tubuhnya, seorang sikere pun diwajibkan untuk selalu mengenakan pakaian adat khas suku Mentawai. Bagus kan? Thank you.
hanya belajar di sekolah. Setiap anak-anak suku Mentawai dituntut untuk belajar dan mempelajari alam. Seperti pada saat ini, dengan sebuah sampan, aku, Ikat, dan Godai menyusuri sungai untuk mencari ikan. Kawaian! Kawai! Kawaian! Mencari ikan dengan pancing bambu seperti ini bukanlah perkara mudah. Tapi sebagai putra keturunan Mentawai, kami akan buktikan jika alam adalah guru terbaik sekaligus sumber kehidupan kami. Meski tak sepandai orang tua kami, setidaknya kami mulai belajar menjadi seorang pemburu sejati. Nah, kalau sudah seperti ini, kami biasa menghabiskan waktu untuk sekedar bermain. Air sungai ini benar-benar terasa sejuk. Meski dalam, kami tidak takut untuk berenang. Meski tak ada kolam yang indah layaknya di perkotaan, tapi kami cukup bahagia dengan semua yang ada di tanah kelahiranku ini.